adik-adik, kembali lagi kita akan belajar mengenai pola bilangan barisan dan deret. Diketahui barisan geometri 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Ditanya rumus suku ke N. Mari kita jawab bersama-sama. Nah, untuk langkah pertama dalam menjawab pertanyaan berikut, yaitu kita akan menentukan suku pertama dan rasio dari barisan geometri. Langkah pertama yaitu menentukan suku pertama. Dan rasio dari barisan geometri. Nah, pada barisan 2, 4, 8, dan 16. 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Diketahui bahwa suku pertama atau A dari barisan di atas adalah 2. Nah, kemudian rasionya atau R diperoleh 4 dibagi 2, yaitu 2. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan rumus suku ke N. Nah, menentukan rumus suku ke N menggunakan rumus umum, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, UN sama dengan, kita ketahui bahwa nilai A adalah 2, kemudian rasio adalah 2. Nah, N-nya kita tulis N min 1. Nah, kemudian perkalian berpangkat dengan bilangan dasar yang sama, maka pangkatnya ditambahkan. Jadi, saya tuliskan ini. Perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan dasar yang sama maka pangkatnya ditambahkan. Nah, sehingga 2 dikali 2 pangkat N min 1 ini bisa kita tuliskan UN sama dengan 2 pangkat 1 ditambah N min 1. Nah, sehingga diperoleh UN sama dengan 2 pangkat N.
Jadi, rumus suku ke N pada barisan geometri dua, empat, delapan, 16, 32, dan seterusnya adalah UN sama dengan 2 pangkat N.